Kinerja dalam mempertahankan dan meningkatkan penerapan standar keselamatan kerja yang tinggi telah mengantarkan badai KLNG pada pencapaian 90 juta jam kerja aman tanpa kecelakaan yang menyebabkan hilangnya hari kerja. Atas pencapaian prestasi gemilang tersebut, Badai KLNG menggelar acara peringatan 90 juta jam kerja aman tanpa kecelakaan di Gedung Serbaguna Rabu 11 Oktober 2017. Acara peringatan ini dihadiri oleh Presiden Direktur and CEO Badai KLNG Didit Sasongko Widi, Direktur and CEO Badai KLNG Enda Permana, jajaran manajemen Badai KLNG, Wali Kota Bontang Neni Murni Eni, SPV HSSE Corporate PT Pertamina Lelin Eprianto, serta pekerja dan mitra kerja Badai KLNG. Presiden Direktur and CEO Badai KLNG Didit Sasongko Widi mengungkapkan bahwa prestasi membanggakan tersebut merupakan buah dari kerja keras manajemen, pekerja, dan mitra kerja Badai KLNG. Seluruh pekerja Badai KLNG pun diajak untuk terus meningkatkan kinerja khususnya dalam menghadapi masa-masa transisi. Tercapainya 90 juta jam kerja, saya ingin menyampaikan bahwa rasa penghargaan saya yang paling tulus dan paling dalam kepada seluruh rekan pekerja PT Badai yang telah berhasil mencapai rekor 90 juta jam kerja. Kenapa saya sangat bangga? Karena ini saya adalah baru bulan kedua, tentu bukan hasil kerja saya, tetapi tentu ini adalah hasil dari kita semua dan hasil dari pendahulu-pendahulu kita. Prestasi 90 juta jam kerja aman tanpa kecelakaan yang berhasil dicapai Badai KLNG mendapatkan apresiasi yang tinggi dari PT Pertamina yang diwakili oleh SPV HSSE Corporate Lelin Eprianto. Hal tersebut sesuai dengan himbauan PT Pertamina Persero yang meminta seluruh jajarannya mulai dari level direksi hingga operasional dapat meningkatkan awareness dalam bekerja dan selalu mengutamakan keselamatan kerja. Saya sebagai wakil dari Pertamina Corporate mengucapkan selamat dan salut untuk Bontang, tepuk tangan sekali lagi untuk Bontang. Kalau kita bicara secara keseluruhan Pertamina Corporate, saya kesini adalah nyonto, Pak. Jadi nyonto badak, tadi sudah kalau di Amerika badak gampang, di Indonesia, di Pertamina badak number one. Wali Kota Bontang Neni Murni ini pun juga memberikan apresiasi dan rasa bangganya kepada Badai KLNG yang berhasil mencapai 90 juta jam kerja aman tanpa kecelakaan dan sederet prestasi gemilangnya. Dan tentunya dengan prestasi ini menyemangati kita semua untuk bekerja lebih giat lagi, lebih inovasi sekali. Penandatanganan prasasti 90 juta jam kerja aman tanpa kecelakaan oleh Presiden Direktur and CEO Badai KLNG Didit Sasongko Widi dan Direktur and CEO Badai KLNG Enda Permana ini semakin mengukuhkan komitmen Badai KLNG untuk terus berupaya mempertahankan bahkan terus meningkatkan rekor jam kerja aman tanpa kecelakaan. Dalam acara ini juga dilangsungkan penyerahan penghargaan kepada presentasi CQ Talk terbaik dalam acara BK3N tahun 2017, serta penyerahan secara simbolis penghargaan 90 juta jam kerja aman berupa mechanic toolset kepada wakil pekerja dan mitra kerja Badai KLNG. Tuhan, dengarkan syukur kami atas berkah keselamatan ini. Kumohon, lindungi selalu kilang kami sampai waktu yang tiada terbatas nanti. Tim Liputan LNG TV.